ke-3. Iya, mantap. Bertempat di Mapores, Polres Garut, Polda Jabar musnahkan ratusan minuman keras berbagai merek dan knalpot bising sebagai upaya menjaga Kamtibmas jelang Natal dan Tahun Baru dalam Operasi Lilin Lodaya 2021, Kamis 23 Desember 2021. Pantauan Garut60detik.com, pemusnahan dilakukan menggunakan fibroroller dan Kapolres Garut, AKBP Wirdanto Hadi Caksono, Bupati Garut, Dandim, dan Kejari serta yang lainnya, melemparkan botol miras untuk dimusnahkan sebagai tanda Kabupaten Garut menolak keras miras dan knalpot bising di wilayah hukum Polres Garut. Total miras yang dimusnahkan sekitar 500 ribu ditambah dengan knalpot bising, total ada 650 ribu. Kemudian terkait dengan kegiatan Nataru, ada 3 kegiatan besar yang dilakukan Polres Garut. Jadi total miras yang kita musnahkan ada sekitar 500 ribu. Ya, 500 ribu ditambah dengan untuk knalpot bisingnya itu total ada 650 ribu ya, yang dimusnahkan. Kemudian saya menekankan untuk kaitan dengan Nataru tadi bahwa ada 3 kegiatan besar yang kita lakukan, yaitu pertama adalah pengamanan untuk jalur arus mudik dengan arus balik, yang kedua adalah pengamanan tempat ibadah, dan yang terakhir adalah pembatasan aktivitas masyarakat atau penegakan prokes. Kita akan mendirikan total ada 13 pos, baik itu pos terpadu, pos pengamanan atau checkpoint ataupun juga pos pelayanan, di mana nanti kami menghimbau masyarakat untuk bisa merayakan Nataru ini sebisa mungkin bersama dengan keluarga saja di rumah. Tidak melakukan mudik ya, dihimbau tidak melakukan mudik supaya kita bisa mempertahankan transmisi kontak dari angka COVID-19 kita di Kabupaten Garut yang saat ini sudah cukup baik. Semoga di dalam pelaksanaan Nataru ini angka COVID kita tidak naik, dan kemudian tentunya diimbangi dengan kegiatan vaksinasi yang semoga dalam akhir tahun ini bisa mencapai 70% sebagaimana target dari Bapak Bupati juga. Dengan begitu, berharap jelang dan pasca Nataru, kegiatan pengamanan Operasi Lilin Lodaya 2021 dapat berjalan kondusif, sehingga upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 saat Nataru terwujud, khususnya di wilayah hukum Polres Garut, Polda Jabar. Dari Mapores, Garut, Jawa Barat, Hendrik Garut 60 Detik, melaporkan.